Mobil klasik memang asik. Mengendarainya di jalanan tentunya membawa sensasi tersendiri. Kemunculan berbagai tipe mobil terbaru seakan tak mampu menggantikan keberadaannya. Ya, mobil klasik memang menjadi salah satu kecintaan dari para lelaki yang punya mau. Oh mother, it is hard not to look in the mirror's eye. Hampir setiap lelaki memiliki selera tersendiri dalam memilih mobil. Berbagai merek dan tipe mobil pun saling bersaing memikat hati penggila otomotif. Salah satunya, yang satu ini. Generasi pertama Corolla dirilis tahun 1966 di Jepang. Sedan kompak ini pada mulanya direncanakan bermesin di bawah 1000 cc. Kerasnya persaingan industri otomotif saat itu membuat pabrikannya mengganti mesin Corolla generasi pertama menjadi 1100cc. Awalnya, Corolla hanya memiliki 2 pintu. Besarnya permintaan pasar membuat Toyota mengembangkannya menjadi 4 pintu dan jenis top yang dinamai Levin. Di akhir masa generasi pertamanya, Corolla kembali merubah kapasitas mesinnya menjadi 1200cc. Corolla KE20 masuk ke Indonesia sekitar tahun 1971. Modelnya 4 pintu dengan mesin 3K 1200cc-nya yang menggunakan transmisi 4 percepatan manual. Ciri khasnya ada pada bentuk lampu depan yang membulat. Karakternya yang terkenal handal, bandel, dan irit bahan bakar menjadi pilihan otomania saat itu. Corolla yang bermakna mahkota bunga itu akhirnya menjadi mobil impian keluarga Indonesia. Pada tahun 1972, Toyota melakukan penyegaran pada Corolla. Lampu seinnya dipisah dengan lampu belakang dan diganti warna oranye. Corolla tidak hanya menjadi kendaraan pribadi, tapi juga menjadi armada taksi di Indonesia. Corolla bermesin 4 silinder bensin dan di Jepang serta Eropa juga dipasarkan dengan mesin diesel. Tahun 1974, Corolla generasi ketiga diluncurkan. Saat itu, Corolla mendapat julukan Corvette atau Corolla Veteran. Ciri khasnya ada di bagian depan dan belakang dengan lampu depan lebih lebar. Corolla ketiga ini dikenal juga dengan sebutan si bibir merah karena ada aksen merah pada lampu depannya. Bandung Corolla Klasik termasuk komunitas bergengsi dalam urusan koleksi mobil retro. Koleksi anggotanya pun beragam. Tahun produksinya mulai dari tahun 69 hingga 79. Kondisi bodi dan mesin terawat dengan baik. Kecintaan mereka terhadap mobil yang pernah berjaya di Indonesia ini memang luar biasa. Kesan klasik Corolla membuat para anggota komunitas Bandung Corolla Klasik percaya diri mengendarainya setiap hari. Mobil Corolla kecil sederhana ini bermesin 1100cc dan diberi kode S10 untuk sedan atau KE17 untuk wagon. Jangan remehkan wagon keluaran tahun 1971 ini. Mesinnya bandel dan staminanya boleh diadu. Bagian bodi masih standar pabrik dan tidak mengalami banyak perubahan. Interiornya juga semuanya masih orisinal, mulai dari dashboard, air conditioner, setir, jok yang terbuat dari kulit, speedometer, hingga atap mobil yang masih asli. Wow, efek vintage masih sangat terasa ketika Anda duduk di dalam wagon. Artinya, merawat mobil sawet dan seorisinal ini memerlukan kecintaan yang luar biasa. Kalau untuk mengemudi mungkin lebih ke sensasinya ketika dilihatin banyak orang tentunya. Ada yang acungin jempol, ada yang keren-keren, ya macam-macam lah. Nah, bagi Anda para lelaki yang tertarik untuk mengoleksi mobil klasik, nggak ada salahnya kan belajar dulu tentang perawatannya. Nggak terlalu sulit kok. Yang jelas, pengecekan busi, pengapian, karburator cleaner, dan platina wajib diperiksa kebersihannya.
Uniknya lagi, walau termasuk mobil klasik 70-an, spare part Corolla terbilang mudah didapatkan. Jadi, gak perlu terlalu khawatir. Kalau dari spare part itu biasanya dapat dari mana? Untuk Corolla sendiri, biasanya spare part masih ada di toko-toko spare part yang ada di kita. Seperti itu biasanya nggak terlalu susah untuk spare part seperti itu. Jadi masih mudah didapat lah ya, pokoknya ya. Corolla untuk rally biasanya mengalami upgrade mesin untuk meningkatkan tenaganya. Mesin biasanya ditingkatkan dari 1200 menjadi 1800 cc. Medan rally yang bervariasi tentunya membutuhkan spesifikasi mesin yang berbeda dan tangguh. Terus kalau ngomongin tentang keaslian mobil gitu ya, bedanya apa nih Kang dengan mobil pabrikan sama mobil yang memang sudah dimodifikasi dan juga sudah diganti-ganti? Sebenarnya dari view juga kelihatan ya, untuk pabrikan original gitu kan, seperti itu. Pelek-pelek masih seperti biasa. Biasanya untuk Corolla sendiri biasanya ada yang seperti street, ceper-ceperan gitu, kayak gitu, ada rally-rally seperti ini gitu. Nah, kalau yang ini sering disebut Corolla Betawi atau Corvette. Mobil ini termasuk tipe KAE20, produksi tahun 73 dengan kapasitas mesin 1200 cc. Salah satu jenis tipe Corolla KAE30 yang kondisinya masih terjaga adalah si hijau ini. Penggunaan spion agak bulat pada bagian depan dan warna merah mencolok pada warna velg memberi daya tarik tersendiri. Corolla menjadi salah satu kendaraan terlaris dan terpopuler di dunia dan menjadi salah satu pilihan mobil klasik yang menyentuh hati penggemarnya. Corolla memang asyik. Mobil klasik memang asik dan juga unik dan tentunya selalu mendapatkan tempat di hati para lelaki. Bila Anda melakukan perawatan yang benar, maka akan mendapatkan penampilan mobil yang prima. Semua punya mau, tapi di sini lelaki punya mau. Spesies ikan air tawar dari Asia Tenggara dan termasuk ikan purba. Tubuhnya yang panjang ramping dengan sisik besar berkilauan, meliuk-liuk indah saat berenang. Tak heran jika si cantik ini layak menjadi pilihan bagi Anda, para lelaki. Koleksikan bukan hanya untuk menghiasi rumah Anda, namun juga dapat menambah penghasilan serta relasi baru untuk Anda para lelaki. Menurut penelitian psikologi, manusia yang memiliki hewan peliharaan jauh dari depresi dan cenderung lebih bahagia. Nah, salah satu hewan yang layak dijadikan pilihan adalah si cantik ikan arwana. Ikan arwana termasuk dalam kategori yang dilindungi di seluruh dunia. Indonesia adalah termasuk negara yang paling banyak memiliki jenisnya. Beberapa di antaranya bahkan telah sukses dibudidayakan secara komersial. Ikan yang disebut dragonfish ini memang memiliki nilai ekonomi tinggi. Arwana juga dianggap sebagai ikan pembawa keberuntungan atau hoki. Memelihara arwana tentunya membawa gengsi tersendiri. Arwana jenis Golden Pinot memiliki warna emas pada bagian sisiknya. Golden Red memiliki ukuran lebih besar, warna kemasannya hanya mencapai baris keempat pada sisiknya. Arwana Banjar Merah memiliki sirip yang berwarna orange pucat. Kepala banjar merah cenderung membulat dengan mulut yang tidak terlalu lancip. Nah, kalau ini disebut arwana Brazil atau arwana silver. Asalnya dari Amerika Selatan, bentuk tubuh dan siripnya agak panjang sehingga memberikan efek anggun ketika berenang. Jenis ini bisa tumbuh hingga berukuran 60 cm.
Hai, terakhir ada Arowana Super Red. Jadi sini pastinya menjadi unggulan karena kecantikan dan harganya yang selangit. Habitat Arowana Super Red aslinya adalah sungai-sungai di Kalimantan dengan wilayah hutan gambutnya. Secara umum, Super Red sudah memiliki warna merah pada sirip, ekor, dayung, dan sungut sejak kecil. Warna merah berangsur-angsur muncul di seluruh tubuhnya pada usia 3-4 tahun. Jika sudah begitu, siapapun pasti tertarik memandangi kecantikan si Super Red ini. Sayangnya, selain cantik, Arowana juga dikenal sebagai ikan yang mudah stres, terutama saat dipindahkan. Cara mengatasinya, bungkus ikan terlebih dulu dengan plastik. Tujuannya, untuk menyesuaikan suhu pada akuarium baru. Diamkan selama 30 hingga 45 menit, lalu buka plastik secara perlahan dan pindahkan ikan. Memelihara arwana dalam akuarium juga ada triknya. Tambahkan ikan pendamping dari jenis kapiat atau pari yang telah dibudidayakan di air tawar. Pertumbuhan arwana pun dijamin lebih oke. Harga seekor arwana ditentukan grade-nya. Grade A untuk arwana yang memiliki badan lebar, kepala agak menyendok, dengan warna tebal atau berkarakter. Harga grade ini bisa mencapai 40 juta rupiah. Grade B, memiliki badan agak panjang dan warna sisiknya tidak terlalu mencolok. Grade C, tubuhnya panjang, warna sisiknya sangat tipis. Harga yang ditawarkan sekitar 4 juta rupiah per ekornya. Hitungan grade dilakukan saat arwana memasuki usia 4-5 bulan. Panjangnya kira-kira 13 cm. Termasuk ikan yang berusia cukup panjang. Rata-rata mencapai usia 20 hingga 25 tahun dengan ukuran maksimal 100 cm. Pada ukuran di bawah 25 cm, arwana mengalami proses pembentukan warna. Dan uniknya lagi, arwana memiliki beta karotin pada kulit yang sama dengan kulit manusia. Jadi di 9 grade ini kita kasih keleluasan oleh customer, kepada customer, untuk meminta ikannya dimatangkan warna sebelum itu diambil atau dibawa. Jika Anda ingin membeli arwana, harus bersabar dulu ya. Karena saat proses transaksi terjadi, arwana harus berpuasa selama seminggu. Jadi sebelum ikan diambil oleh klien, ikan arwana yang sudah terjadi transaksi, itu harus dipuasakan dulu. Betul, karena perut dalam ikan itu harus kosong, karena ikan itu di packing dalam kantong. Nah, kalau misalnya ikan itu perutnya isi, kantong itu kan ada guncangan-guncangan. Jadi takutnya, maaf, dia muntah. Amoniak dalam kantong itu tinggi. Jenis pakan mempengaruhi warna ikan arwana. Warna pekat pada kulit arwana dihasilkan dari pakan udang. Pakan jangkrik baik untuk pembesaran. Kaki jangkrik yang agak tajam harus dipotong terlebih dahulu agar aman bagi ikan arwana. Kodok sawah diberikan untuk pembentukan badan. Pemberian kodok hanya untuk arwana berukuran 20 cm ke atas. Kodok dimakan 1 hari 2 kali sebanyak 2-3 ekor pada pukul 9 pagi dan 5 sore. Identitas arwana ada pada microchip yang ditanam pada bagian insang kanan atas. Hal ini penting diketahui untuk kejelasan data asal-usul ikan arwananya. Suhu akuarium yang bagus untuk arwana adalah 27-30 derajat Celcius. pH idealnya berada di angka 5-7. Jika pH air mencapai 8,5, sebaiknya air segera diganti. Jangan malas untuk menguras akuarium. Caranya, buang 1/3 air. Lalu sikat dinding kacanya menggunakan sabun. Jika ada serpihan kotoran yang mengambang, sedot dengan selang. Terakhir, tambahkan kembali air akuarium hingga penuh. Merawat ikan arwana ternyata tidak terlalu sulit, bukan? Bagaimana? Tertarikkah Anda untuk memeliharanya?
Jenis ikan memang beragam, tapi arwana selalu memiliki tempat spesial di hati para lelaki. Buktinya, banyak lelaki yang menggemari ikan arwana ini. Semua punya mau, tapi di sini lelaki punya mau. Yang mana lagi ya? Helm berkembang sebagai alat keselamatan sejak peristiwa kecelakaan motor yang menimpa T.E. Lawrence yang dikenal sebagai Lawrence of Arabia, seorang arkeolog dan intelijen Inggris yang berperan dalam proses infiltrasi Inggris di negara Arab. Kecelakaan tersebut membuat T.E. Lawrence meninggal dunia dan memicu kebijakan penggunaan helm bagi militer dan warga sipil. Kini, penggunaan helm tidak lagi sekedar untuk keamanan. Memiliki helm yang personal dan senada dengan motor tunggangan kian menjadi pilihan. Produsen helm custom pun banyak bermunculan. Anajidan Helm yang berlokasi di Bogor menawarkan pembuatan helm retro yang di-custom sesuai selera. Tempat ini bisa dijadikan rujukan bagi yang ingin memodifikasi helm kulit dan painting custom. Helm terbuat dari kulit Ambitec, teksturnya lentur dan tahan lama hingga 3 tahun. Warnanya pun tidak cepat pudar. Yang membedakan dengan saya, helm dasarnya memang sudah SNI dari karbon. Oke. Okay. Helm dasarnya ada di sini. Ini helm dasarnya, dia memang sudah SNI. Ah. Ini ada SNI. Isinya ada SNI. Iya. Yeah. Iya, betul. Dan ini kalau dijatuhkan pun, dia nggak akan lecet. Proses pembuatan helm retro diawali dengan menggabungkan kulit yang berbeda warna dengan mesin jahit. Pada setiap pola diberikan warna dominan pada bagian tengah agar simetris. Selanjutnya, tentukan pola tulisan dan gambar untuk panduan saat membordir. Pada tahap ini, dibutuhkan ketelitian khusus agar hasil bordiran presisi dan tidak miring. Ada dua proses bordir. Bordir yang langsung pada kulit dan yang di atas kain terlebih dahulu. Atau yang disebut juga bordir emblem. Nah, jika telah selesai proses pembordiran, kulit tinggal direkatkan pada dasar helm dengan menggunakan lem. Dan helm retro pun siap digunakan. Bermunculannya komunitas motor aliran retro membuat kebutuhan akan helm retro semakin tinggi. Hal ini tentu saja menjadi sebuah peluang bisnis yang menggiurkan. Helm yang tadinya hanya sebagai alat pengaman berkendara, kini menjadi sebuah bagian dari gaya hidup dan fashion. Nah, untuk meningkatkan tampilan helm agar terlihat klasik dan unik, ada beberapa cara sederhana. Bagi penyuka helm half face, bisa mengkombinasikannya dengan goggle atau kacamata besar. Tambahan aksesoris berupa topi kecil atau pad pada bagian depan helm juga bisa menjadi pilihan. Helm pun akan tampak berbeda. Cocok bagi Anda para lelaki yang punya mau. Nah, ya uniknya gini, kalau helm retro ini ada kelebihannya juga. Jadi untuk kaca-kacanya bisa diganti dengan pakai helm pakai kaca ini, kaca cembung. Oke. Ya kan? Karena dia cuman kancing 3. Jadi di sini dia ada kancing, itu bisa ganti-ganti, bisa pakai kaca ini, kaca yang kayak gini, dan bisa juga pakai pad seperti ini. Helm terdiri dari lapisan plastik, styrofoam, lapisan busa kepala, lapisan busa pipi, dan sabuk helm. Hati-hati jika Anda membeli helm dengan bahan kulit sintesis. Kulit sintesis yang baik memiliki tekstur agak kasar dan seperti kulit jeruk. Penggunaan helm yang terlalu sering menimbulkan aroma yang tidak sedap karena kotoran dan keringat. Hal ini tentunya tidak baik bagi kenyamanan dan kesehatan kulit kepala. Parfum khusus dengan beragam aroma tentunya bisa digunakan untuk menghilangkan bau. Nah, sebaiknya jangan lupa untuk mencuci dan membersihkan helm dengan rutin.
Helm yang beberapa bagiannya terbuat dari kulit sintesis memang mudah kotor. Menggunakan helm memang erat kaitannya dengan keselamatan pengendara motor. Bentuknya yang unik dan personal tentunya membuat helm menjadi berbeda. Helm tidak lagi sekedar pelengkap, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup bagi pemiliknya. Jangan malas menggunakan helm untuk melindungi kepala Anda saat Anda berkendara. Variasi yang beragam bisa dijadikan pilihan agar Anda tidak bosan. Semua punya mau, tapi di sini lelaki punya mau.